السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي روح قلوب الصالحين بالتراويح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب اللسان الفصيح، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الجزاء الصحيح. أما بعد، diriwayatkan daripada سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih dengan iman dan mengharap ridhonya Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Saudara-saudaraku, yang mana Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, para ulama sepakat bahwa salat tarawih hukumnya adalah sunnah dan adanya hanya di bulan suci Ramadan yang penuh rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan yang sangat suci, janganlah kita yang mengaku cinta akan Nabi malah mengotorinya dengan tidak berpuasa dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jangan kita mengecewakan Sayyidina Muhammad, jangan kita sakiti hati sang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang, berkorban, bahkan sampai terluka dan tidak makan 3 hari demi untuk umatnya agar selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Apabila kita sangat kelaparan dan kehausan dalam berpuasa, maka ingatlah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan dalam perut Nabi kita yang mulia. Apabila kita letih dalam beribadah seperti sholat tarawih dan witir dan yang lain-lainnya, maka kita harus sadar dan ingat letih dan begitu beratnya perjuangan Sayyidina Muhammad untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Bahagiakan di bulan suci Ramadan ini hati orang yang sangat peduli akan kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menjaga puasa, salat 5 waktu, membayar zakat dan ibadah-ibadah yang sunnah juga, wabil khusus salat tarawih dan witirnya. Semangat dan jangan abaikan salat tarawih. Ambil kado dari Allah, ampunan dosa akan kita raih. Lalu Nabi pun akan bangga dan kehidupan dunia maupun akhirat kita pun akan bercahaya dan bersih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.